ternyata pizzanya lebih besar daripada yang kita pikir ya guys. Ini kenapa tadi makan segini? Ternyata. Eh guys, ya tumpukin. Ini harus yang paling atas nih, paling bagus. Eh bantu. Hana, Dulce. Coba. Gede banget. Habis bisa soalnya saya easy. Udah jamnya. Jamnya nih. Ambil sob. Oh my god. Udah is your birthday. Tada. Tarik. Jam 12. Tapi orangnya belum ada. Tutup dulu. Mana tutup pintu? Cepat. Foto dulu. Apaan sih? We need a golf buddy and a best friend. Surprise for Bang Fate. Tunggu. Abi datang. Ada Abi. Ah, lagi mandi dipanggil. Oh, mandi. Okay. Dia mandi sunat di. Mandi taubat. Allahu Akbar. Semuanya estetik banget ya. Semuanya bikin heart di pipi. Apa itu sih Abi? Kamu tuh 1, 2, 3. Ada yang buat Fate. Eh, coba. Sini masuk. Oh, ini Bang Fate bukunya baru. 1, 2, 3. Gak. Special banget nih harusnya ya. Dalam ini tiket Travis Scott. Wah, ini harusnya tiket Travis Scott. Ada. Nomor cantik. Jadi Fatih ada kemarin nomor cantik. Nomornya adalah... Welcome to Gen Halilintar. Soba, Fatih janji mau nyanyi buat Fatih di sini. Iya, itu udah disiapin mic. Nggak ada janji. Katan mau stand up comedy di sini. Yes, jadi hari ini Katan mau roasting. Bang makan tiap 2 jam. Tapi dia masih gemuk. Aduh. Kok masih gemuk? Nggak gemuk. Kalian mau apa performnya? Semua leciti. Nyanyi ya? Soalnya akan nyanyi. Nyanyi? Enggak, nyanyi. Soalnya akan taruhin playlist. Kenapa Fatih nggak suka kue guys? Kita bikin ini pizza. Tapi nih kalau pizza cepat habis dong. Apalah. 81. Nanti gimana? Lihat deh sampelnya gimana gini. Allahnya aku baru aja 18 tahun lalu. Jadi ya sih. Kita beda 3 tahun. Semua orang pasti kaget ya. Setiap aku bilang kita tuh beda 3 tahun, dia tuh lebih tinggi pada aku. Suka lagu apa ya? Reminding us why. Apa ya yang bagus dari Bang Fate? Apa yang bagus sama Bang Fate? Orangnya itu pintar action gitu, street smartnya itu dapat banget, nggak tahu mau ngapain situasi gitu. Orangnya lucu, bagus makin jokesnya, tahu kayak oh orang ini jokesnya suka yang gini, orang ini suka jokesnya gini gitu. Dia suka go into detail, I mean notice the little detail yang orang lain yang nggak tahu, dan dia karismatik, friendly, social butterfly, itu adalah Fatih Alenta. Terima kasih. Apa yang aku tahu sih dia makin gemoy guys akhir ini, aku nggak tahu kenapa. Silakan diri ini red carpet kamu ulang tahun kamu, birthday gathering, wedding press con. Oke. Sorry, udah ya. Tolong, udah. Ada yang mau masuk.
Fate Halilintar yang ke-18 disiapkan oleh kakak dan adiknya semua. Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Saya agak malas sejak saya lapar. Kalau di sini makanan enak. Oh, jadi niatannya sebenarnya lebih ke makanan. Lumayan loh, hemat makan malam. Kita Terima kasih. Wah, boleh sedikit posenya. Tadi Pate nanyain, ada dia juga dan tentunya ada Gen Halilintar Family. Halo. Happy birthday Om Teh. Om Teh.
ya sama ini kita. Semoga sehat, berkah, semakin ganteng, cepat dapat jodoh, makin jago main golf. Badannya makin gede, semoga jadi anak soleh, membanggakan orang tua dan keluarga semua. Mata. Semoga panjang umur yang selalu, semoga Fatih yang cepat dapat jodoh, semoga bisa main golf yang lebih dari go internasional lagi. Amin. Kita sampai lagi. Bulan Mars. Semua di atas itu pokoknya ya. Lanjut spesial dari Bunda. Semoga Fatih menjadi anak yang makin soleh, bakti pada orang tua, berguna bagi negara dan bangsa. Amin. Dan dapat jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Panjang umur, terus pintar, semakin sukses. Amin. Semoga panjang umur, jadi atlet golf. Badannya makin gede. Semoga dapat jodoh. Wow. So happy birthday, Pate. Make a wish. Okay. Ke depan. Semuanya boleh nyanyi ya. Ini surprise dari Bang Hatta dan Kak Aurel sama Ami dan Azura. Ini mudah-mudahan jadi simbol semoga Fateh menambah rezekinya. Amin. Amin. Makin banyak dan halal. Ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, Bibi dan Bunda, Ami dan keluarga ya, Natal dengan Nur dan cucu-cucu, semua yang hadir. Semuanya menambah kegembiraan dan kesyukuran kita pada malam hari ini, malam birthday Fateh. Masuk jam 12 malam tadi, itu pas masih dalam Nisfu Sya'ban. Jadi Nisfu Sya'ban itu adalah hari rayanya malaikat. Jadi kalau kita kan hari raya Idul Fitri doang ya. Kalau malaikat itu hari raya ya Lailatul Qadar dan Nisfu Sya'ban. Jadi itu adalah malam penuh rahmat. Kita bersyukur banget. Doa-doa ini semua masih dalam suasana yang penuh berkah dan penuh kagungan. Amin. Semoga kita semua, keluarga besar juga turun bersama mendapat keberkahan besar. Tadi Umi sampai di sini sama Abi jadi terkena nostalgia ya Bi ya. Karena di sini dulu tempat Sa'i. Sa'i lahirnya di Labuan. Kalau waktu itu kita tinggalnya tuh di daerah SCBD sini. Waktu itu Bali ada beberapa bakery, bakery, ada kafe, handphone, semua di daerah sini. Jadi tadi masuk ke sini tuh suasana nostalgia. Setelah Fatim lahir, itu kami mengalami ujian yang besar. Kalau saya menyebutnya dalam tsunami kehidupan, kita akhirnya terpaksa pindah ke luar negeri. Waktu itu kondisinya hamil Pak. Dari 11 anak, bukan berarti, oh katanya mungkin yang ke-11 sudah merem lahir gitu ya. Tapi enggak, anak ke-10 soalnya paling susah lahirnya. Hampir sesar, tapi alhamdulillah normal. Fatih itu saking mudahnya, takut keluar di mobil pun, lampu merah. Nyampe rumah sakit, nggak bisa. Akhirnya teman-teman tidur, nyampe aja itu dokter belum datang, pakai bidan baru masukin sebelah sarung tangan, super udah keluar. Jadi belum sempat dua sarung tangan, baru sebelah pakai udah keluar. Saking mudahnya itu pakai. Sebenarnya kan keadilan Tuhan, ya. Ketika kita diuji sangat berat, tapi ketika melahirkan sangat ringan. Iya, jadi keadilan Tuhan. Itu tali prasenta kamu pas lahir tuh Bang Hatta yang cuci. Sama-sama. Terus kan kita di luar negeri ya, kita gak ada yang bantuin. Jadi waktu Umi baru lahir itu, yang bantuin mandiin adek itu Jidah, umur 9 tahun. Itu yang mandiin kamu deh, setiap hari. Sampai mami keluar jam setengah hari ya. Umur 9 tuh berarti seumur siapa ya? Umur 9, seasi tiap hari kerjanya mandiin kamu tiap pagi. Iya betul. Ya berdua sama sampai umur setahun. Fateh ini anaknya memang banyak orang itu suka unpredictable. Anaknya juga multi talented. Fateh kan tukang roasting yang sangat pro. Oh iya. Si Fateh itu nomor satu bikin hantar.
Pinter action. Oh. Iya, setuju. Dia udah hampir kayak saya. Wait a minute. Jadi makara malu Dia cintaiku tanpa syarat. Oh, ya, sampai ternyata. Kata-kata ngasih hadiah. Oh, biar lagi latihan patin di rumah ya. Oh. Kan ya Abi suruh Fatih jadi atlet golfer begitu bukan ya? Iya, Abi okay. Jadi suruh dia jadi pengusaha takwa. Pengusaha takwa. Jadi kalau orang pengusaha takwa bisa apa aja karirnya gitu ya. Kalau dia udah bertakwa, dia akan bisa segalanya. Segalanya bisa. Dia akan dibantu dalam segala hal. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah semoga ditinggikan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat Rasulullah semuanya. Utamanya di hari yang berbahagia ini, anak kami Muhammad Al-Fatih bertambah lagi usianya 18 tahun. Saya pun terharu tadi ketika ditanya oleh Bunda Fatih apa wishnya, kata Fatih, wish Fatih tahun ini adalah supaya Fatih bisa mengendalikan emosi. Amin. Dan Fatih bisa menjadi orang sukses di dunia dan di akhirat. Nah itu Umi terharu, nah karena memang itulah yang paling utama. Karena untuk seorang itu mencapai satu derajat ketakwaan itu dia mesti betul-betul bisa mengendalikan emosi, bisa membuang yang buruk-buruk, membuang ego, membuang segala sifat yang tercela, mengumpulkan sebanyak-banyak sifat yang terpuji. Umi doakan Abi dan kita semua agar Fatih meningkatkan terus imannya sehingga mencapai taraf ketakwaan. Hanya takwa itu saja untuk bisa selamat di akhirat. Menang dalam menghadapi apapun tantangan dalam kehidupan dunia ini, terutama yang perang terbesar yang itu adalah diri. Nafsu yang di dalam diri, perang yang lebih besar dari perang Badar kata Rasulullah. Nah, kalau itu saja sudah bisa ditaklukkan, maka perang-perang lain mau di dunia bisnis, konten kreator dan nanti semua akan bisa ditaklukkan. Tadi dalam perjalanan ke sini pun Abi ada memberi pembekalan. Abi memberi jalan-jalan pembekalan, jalan-jalan untuk berkenalan. Persiapan kalau Pate mau berkenal-kenalan. Jalan-jalan ke perkenalan. Jadi saya cerita bagaimana saya menemukan dia. Jadi saya itu berkenalan banyak sekali dengan mahasiswa di UI, bahkan juga di luar negeri. Jadi waktu saya udah keliling dunia, Abi pun nggak pernah merasa saya kenal sama dia. Jadi sampailah 3 bulan sebelum itu baru saya menetapkan hati. Dari sekian ramai ini anak-anak itu, jadi saya memilih, saya kenal aja sama Allah semuanya. Baru saya beritahu saya melamarnya cara yang kuat. Tentu dengan nomor tangan presiden ya. Gitu. Ya. Loh, jadi, kita percaya sama Pak Teh. Pak Teh mudah-mudahan berhasil, dialah pembukanya, dialah menjadi contoh. Pembuka dan menjadi contoh. Remaja model. Pemuda-pemuda yang lain. Amin. Surat doa kami pada ya. Pak Teh malam hari ini. Amin. Pak Teh, tadi Mimi cuma meneruskan apa yang diharapkan sama Abi dan juga Umi, yaitu dikuatkan takwanya. Apapun berhasil dikuatkan dengan takwa. Selamat ulang tahun, salam dari Om Rahul juga. Pak Teh lagi nyanyi, Mimi pergi dulu apa Pak Teh? Saya mau nikah 6 bulan lagi ya. Kenapa? Terima kasih. Eh, katanya kamu 6 bulan lagi mau nikah ya? Selamat ulang tahun Pak Teh, semoga jadi anak soleh, semakin bersinar, menyala bangku dan ilmu padi ya. Assalamualaikum. Happy birthday to you.